mohon maaf, saya belum bisa memberikan medali emas untuk Indonesia. Saya hanya bisa memberikan medali perak. Mohon maaf sekali lagi. Saya udah berusaha sih buat tenaga saya. Tapi ini yang hasilnya yang Allah berikan kepada saya. Mbak Lisa, tadi saya dapat informasi bahwa angkatan Anda yang 96 kilo yang diklinjak adalah yang pertama kali Anda lakukan di, dan itu di SEA Games. Kira-kira kenapa Anda berani bisa mengangkat 96, Mbak? Itu suatu keharusan, di mana ambisi saya, mungkin saya terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan medali emas. Mungkin tadi di SNET, jika angkatan saya berhasil, saya bisa nembak 75 atau 76. Yang tetap ketiga, bisa menyusul Vietnam, bisa hampir menyamai. Dan saya bisa dilawan di Green Engine. Tapi, karena belum rezekinya, Green Engine saya harus mati-matian juga. Karena selisihnya harus berjauh, hampir 5 kilo, dan itu harus saya kejar. Mau sekalipun saya di situ mati, itu sekalian, emang harus begitu saya harus ngangkat kalau mau medali. Nggak bisa enggak, harus begitu. Itu yang dimainkan taktik pelatih. Saya hanya ngangkat, dan mau nggak mau saya harus segitu.